welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku, Santi Huang. Hai para wanita, para pecinta BB cream. Hari ini aku bakal bawa racun cantik lagi buat kalian. Jadi hari ini aku akan review lip cream matte lokal yang menurut aku tuh kualitasnya oke banget. Jadi hari ini aku akan review lip cream matte dari Kiehl's Cosmetics. Jadi sebelumnya aku memang pernah mendengar beberapa produk dari Kiehl's Cosmetics ini, hasilnya oke banget. Jadi ketika mereka mengeluarkan lip cream, aku itu penasaran banget. Dan hari ini aku akan review dan swatch 8 warna dari Kiehl's Cosmetics lip cream matte-nya. Penasaran bagaimana hasilnya di tone kulit wajahku? Jangan lupa like dan subscribe ya channel YouTube aku. Jadi Kiehl's lip cream matte itu packagingnya seperti ini. Di atasnya ini warnanya hitam dan di bawahnya ini warnanya itu seperti warna shade-nya. Jadi menurut aku packagingnya ini gampang banget. Ketika kalian pengen cari shade mana yang pengen kalian coba, jadi kalian nggak perlu ngubek-ngubek lagi, cuma lihat dari ujung botolnya ini aja udah kelihatan warna lip creamnya itu apa. Di dalamnya seperti biasa lip cream pada umumnya terdapat aplikator. Aplikatornya ini lembut banget untuk diaplikasikan dan membentuk bibir kamu ini juga gampang banget. Yang aku suka wangi lip cream ini itu enak banget, kayak permen karet yang rasanya tutti frutti gitu, yang buah-buah gitu, dan aku suka banget dengan lip cream ini. Ketimbang lip cream lokal yang pernah aku coba. Dan ketika aku aplikasikan ke bibir, biasanya dari semua lip cream lokal yang pernah aku coba itu membutuhkan waktu beberapa lama untuk ngeset. Nah kalau Kiehl's lip cream ini lebih cepat ngesetnya ketimbang lip cream lokal yang pernah aku coba. Dan hasilnya super ringan banget di bibir, dan aku berasa lagi gak pakai apa-apa. Itu yang aku suka banget, karena biasanya aku emang gak suka pakai lip stick atau lip cream yang teksturnya tuh lengket ataupun kayak ada sesuatu di bibir aku. Dan ini tuh ringan banget. Dan yang aku suka lip cream ini walaupun hasil akhirnya matte, tapi nggak bikin bibir kalian kering ataupun ada efek garis-garis. Cuma ada satu warna yang memang menurut aku ketika diaplikasikan itu agak susah. Jadi susah untuk di blend. Yang lainnya sih warnanya sih oke. Cuma untuk warna yang 21 warna Peach Angel ini emang lebih susah untuk dibaurkan ketimbang yang lain. Kalau yang lain itu gampang banget untuk diaplikasikan dan untuk dibaurkan, tapi hanya untuk satu shade ini agak kurang gampang dibaurkan dan lebih menggumpal di beberapa bagian. Tapi untuk warna lain aku suka banget dengan hasilnya, pigmented banget dan nggak bikin bibir aku tuh terasa kering, malah bikin bibir aku terasa lembab. Selain itu lip cream ini juga nggak transfer, jadi ini udah ngeset. Okay, nggak transfer di tangan aku. Jadi ini aku suka banget, jadi aku aman banget ketika habis pakai lip cream ini aku mau makan atau minum, aku nggak perlu takut akan nempel di mana-mana. Cuma dalam beberapa waktu pasti akan luntur, tapi biasanya lunturnya itu pasti hanya di bagian dalam, tapi juga nggak luntur-luntur yang langsung luntur. Nah, sudah luntur pun hilang di beberapa bagian, kalian mau aplikasikan lagi atau mau touch up lagi itu warnanya tetap bagus.
Itu yang aku suka dari lip cream ini. Selain itu, lip cream ini juga super long lasting banget. Jadi aku bisa pakai lip cream ini dari pagi sampai jam 10-an kayak gitu tuh masih bagus. Itu pun udah aku bawa makan dan udah aku bawa minum. Ya paling yang aku bilang itu, kalaupun hilang paling bagian dalamnya doang. Kalian pengen touch up lagi, itu warnanya masih tetap bagus. Dan untuk harga lip cream ini super murah banget, harganya cuma Rp36.000 dengan 8 sheet. Menurut aku dengan kualitas yang long lasting, ringan, gak lengket, gak transfer, dan harganya cuma Rp36.000, menurut aku lip cream ini recommended banget buat kalian untuk koleksi. Dan untuk warna, menurut aku warnanya emang bagus-bagus semua. Tapi yang paling suka yang aku pakai ini, warnanya 24. Ini yang paling aku suka, yang aku pakai sekarang, namanya Nude Classic. Ini aku suka banget warnanya, di bibir aku pas banget. Dan untuk warna yang lebih ngebold, aku suka yang Apple Berry. Ini warnanya klasik dan glamour banget. Dan warnanya itu semua KL lip cream ini, aku menurut aku warnanya nggak pasaran. Sekian review aku hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ya channel YouTube aku. See you soon, bye.